Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama saya Mr. Actius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi ya guys ya, Among Us versi PC guys ya. Jadi sempat berapa waktu yang lalu gue sudah membuat videonya tentang mengenai yang versi Androidnya guys. Kali ini gue akan mereview sebuah versi PC-nya ya guys ya. Oke, jadi ini adalah mod Among Us versi Nanatsu no Taizai versus Boku no Hero. Ya, jadi di di mod Among Us kali ini guys ya, itu ada dua anime guys ya. Itu pertama Nanatsu no Taizai aka Seven Deadly Sins, terus ada versus Boku no Hero, yaitu adalah kalau nama lainnya adalah My Hero Academia ya. Buat kalian yang pecinta anime, dua anime tersebut, silahkan kalian download, install, bermain guys ya, tentunya pasti seru. Oke, jadi versi PC ini tuh sangat simple guys ya. Itu ketika nanti kalian download, kalian ekstrak, kalian tinggal main aja guys, gak perlu pakai UAB yang pernah gue jelaskan. Kenapa kok gue pakai UAB dan gue kok caranya rumit bang, harus gini-gini bang. Ya memang dari kreatornya seperti itu, jadi gue harus menunjukkan kredit kepada kreatornya, yaitu lewat situ cara mengisi itu ya. Kalau gue langsung compile jadi file Among Us, nanti saya tidak menghormati mereka ya. Oke, jadi paham ya sampai sini ya. Oke, tanpa panjang lebar ya guys ya, nanti setelah kalian download akan bentuknya .rar apa .zip gue lupa. Nah nanti kalian ekstrak aja. Nah ini sudah ada file ini, kalian tinggal buka amongus.exe. Simple guys. Nah ini kreatornya ada Mr. Chai Ling, kalian bisa bantu dia dengan subscribe supaya dia nanti semangat untuk update video mod Among Us lain ya. Dia yang membuat Among Us mod ini ya guys ya. Oke, sebentar gue setting volumenya dikecilin aja ya guys ya. Oke, segini. Nah, segini aja cukup. Oke, ya kita review aja ya guys ya, apa aja skin yang ada di mod ini ya guys ya. Oke, nah tampilan awalnya adalah seperti ini guys ya. Ini ada tulisan nah ini My Hero Academia ya, ini Boku no Hero, yang ini Nanatsu no Taizai itu adalah Seven Deadly Sins ya. Di sini ada kubu orange, di sini ada kubu kuning. Oke lah, ini yang bawah ini cuma di mod ini ya, merah ya, lainnya tetap sama, nggak ada perubahan apa-apa. Oke, kita langsung masuk ke sini guys ya, kita lihat colornya seperti biasa sama. Kita lihat headnya guys, sebentar ya, volumenya kita dilihat dulu. Oke, nah di sini ya guys ya, ini adalah beberapa head. Ini ada headnya, gue btw gue jelasin dulu ya, gue nggak tahu, gue belum nonton animenya, jadi gue belum tahu nama-namanya siapa. Yang pasti gue pernah tahu itu nama Meliodas dan siapa itu pemeran utamanya di Seven Deadly Sins ya kayaknya ya. Oke, terus main Akademia itu namanya siapa, gue lupa ya. Jadi buat kalian yang tahu anime ini, silahkan kalian bisa bantu saya dengan tulis di kolom komentar nama-namanya siapa aja ya, waktu menit berapa ini rambutnya siapa gitu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja. Nah ini pertama ada mod ini guys, ini rambutnya siapa gue nggak tahu, kurang tahu. Terus ada rambut ini juga nih guys. Nah terus ada yang model kayak crow gitu ya guys ya, sana jambulnya gini. Nah ini Meliodas ini guys, gue taunya cuma ini. Ini rambutnya Meliodas, kalau yang ini gue nggak tahu guys. Terus ada rambut ini, terus ini juga keren-keren sih guys. Ini ada yang pakai topeng juga, ini ada yang pakai kayak robot. Ini di My Hero Academy. Oke, jadi seperti itu. Terus wah ini ada double konde. Oke, ini ada rambut belah dua guys ya. Kemudian nah ini ada lagi guys, ini ada pink, terus ini ada putih. Oh sudah habis. Jadi ada berapa ini, kita hitung aja, 1, 2. Ini termasuk enggak ya, gue lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini termasuk enggak ya, enggak sih. 8, 9, 10, 11.
11, 12, 13. Ya, 13 head guys. Oke, sekarang kita masuk ke pad. Nah, padnya ada mod 1 ya guys, itu Barbie. Oke lah, padnya cuma satu Barbie ya guys. Kita sekarang kita lihat skinnya guys. Oke, skinnya ada macam-macam. Ini bajunya Meliodas, ini cewek ya. Gue kurang tahu sih guys ya. Ini kostumnya siapa aja, padahal yang tahu bisa komen juga ya guys ya. Oke. Rambutnya cocok sama si putih apa ya? Keren sih rambutnya putih ya. Apakah ini? Atau kita pakai seperti default awal aja ya guys ya. Gini. Keren gak? Ini aja yang kayak robot ini. Kayak pahlawan super tadi mana ya? Ah ini. Ini skinnya yang mana ya guys? Ini kah? Gue takutnya kok salah. Ini ya sepertinya ya. Bentar, pennya gue hilangin dulu. Bener gak ya? Kok aneh ya? Yang close sama itu apa ini? Ini juga aneh sih. Harusnya pet kostumnya kostum perang gitu loh guys. Kalau nggak salah ini ya. Sebentar. Oke guys, jadi ini tuh pasangannya ternyata ini guys ya. Terus colornya kita jadiin putih aja. Nah, namanya adalah Ben. Ben apa Ben ya bacanya? Wah, keren nggak? Ini nanti baca di thumbnail aja deh. Nanti dulu. Oke, ya. Oke, kita sekarang review mapnya guys ya. Mapnya ada mod di detail guys. Nah. Oke guys, kita review ya. Di sini seperti kayak bar-bar gitu. Terus ini ada meja-meja kayu. Ya, ini ada emergency meeting yang berubah jadi gelas. Gelas kayu gitu ya. Terus di sini ada latar-latarnya seperti tanah. Ini ada pohon. Ada semak, ada gunung. Ini dibuat jadi hijau-hijau gitu. Kemudian, nah, ini seperti mesin ya. Apa rendinya seperti mesin yang rusak gitu ya, guys ya. Oke, sekarang ke reaktor. Di reaktor pun cuma gemelap-gemelip, gak ada bedanya. Nah, di sini ada seperti kayak papan-papan kayu di Jepang gitu ya. Ini ada topeng apa ini? Oke, ini mesti di latar-latar tanah. Ini mesti sama mesinnya seperti rusak-rusak gitu. Waduh, ini kebakaran. Walah, elektrikalnya kebakaran, guys. Oke, elektrikalnya dimod seperti tempat kebakaran gini ya, guys ya. Kemudian ke sini. Nah, ini ada icon yang gede nih. The Seven Deadly Sins sama My Hero Academia. Wujud. Dibagi dua, guys. Satu coklat, satu hijau. Emang kalau Seven Deadly Sins mapnya gitu, Pak. Waduh, berarti sebelah sana yang Seven Deadly Sins, yang sini My Hero Academia lebih keren ya. Ini ada sakura-sakura. Waduh. Tapi sakuranya kayak potongannya kok seperti ini. Oke, ini bagus sih. Wah, ini latarnya ini apa? Ini keren banget sih guys, asli. Tempatnya hijau-hijau gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita terakhir ke admin. Nah, admin sama. Oh ya, ini kreator Mr. Chiling ya. Kalian bisa subscribe yang ikonnya ini ya guys ya. Nanti kalian bisa cari aja atau linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung coba main sama orang ya guys ya. Lemon Tree 60-30. Oke, gak apa-apa sih. Tapi kok lama ya. Lama guys, kita cari yang lebih cepat guys. Ini cuma 45 detik. Jadi yang jadi roommate kasihan guys kalau gitu guys. Jadi kasihan impostornya coy.
Bentar ya guys ya. Namnung. Oke, oke ini room yang rada adil ya, tapi speednya kenceng sekali ya tuh, teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Oke, sambil kita menunggu 10 orang. Jangan di start dulu dodol. Emosi gue. Oke, kita bersama dengan orang-orang Indonesia nih guys ya. Dipakai guys, masa aku jadi kayak gini jauh kayak keracunan. Wah, tutasnya harus ditambahi. Coba di band weh. Kalau ini sih enak impostornya sih ya. Bisa jalan. Nah, rumit. Oke, gak apa-apa lah ya guys ya. Tuh, tapi cuma 8 orang ini. Loh, tasnya kok tiba-tiba jadi banyak. Ah, dia cuma 4 deh. Apa kalau tas panjang gini tuh gue males sih. Sebenarnya mending jadi detektif ya. Ya, kenapa pada keluar-keluar guys? Putih ya, putih apa ini ya? Ini jangan-jangan si Ido ini itu ya, sesama impostor ya. Kok nggak putih ya, berarti ini sisian sih. Kasihan ya, tadi aku lupa. Tuh guys, asli guys, emosi gue. Cek tas ini, Indonesia ini. Apa Indonesia ini ya yang sian ini. Dah lulus guys. Stupid asli. Ah, emosi guys. Tadi siang gue salah lihat plan. Tapi pasti dua kok impostornya. Iya, ini pasti antara dua ini guys. Dua ini impostornya guys. Pasti, fix. Ya aja. Males sekali guys, asli. Nah, boleh.
kalau 2 sama harusnya sudah kalah ya. Prosesnya berapa? 1. Oh, tadi ada yang lain. Berarti ini nih, 2 aja ini. Babiku kasihan. Ini dia menarik masa ini. Dia kan nyobankan. Berarti gue salah. Mohon maaf gue salah guys. Gue ternyata salah. Guys ya, jadi kira-kira review Mod Among Us versi Boku no Hero versus Nanatsu no Taizai ada seperti itu ya. Link downloadnya adalah ini guys ya, kalian bisa nanti saya taruh di deskripsi. Nah di sini ya guys ya, ini ada karakternya Meliodas ya, ini Ban King Grouter bla 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 macam-macam ya, ada petnya, ada mod discount. Nah nanti kalian downloadnya adalah ketika kalian keluar link seperti ini ya, nanti kalian download aja. Ini gue nggak bisa langsung taruh di kolom komentar karena apa, gue harus menghargai kreatornya ya. Oke, nanti kalian klik aja linknya, nanti akan di subscribe dulu, kalian juga bisa nanti keluar linknya, atau kalian tunggu aja nanti keluar linknya juga ya, tapi lebih baik kalian dukung aja ya lewat di subscribe ini, nanti linknya akan keluar downloadnya. Oke, sampai sini ya guys ya. Oke, nanti linknya seperti ini ya guys ya. Nah jadi di mod tadi ada banyak macam ya guys. Pertama ada mod mapnya yang di discount itu ada modnya, terus kemudian ada headnya macam-macam, ada petnya juga, terus ada skinnya juga guys ya. Jadi ini tadi kira-kira seperti ini karakter-karakternya, skinnya gue nggak tahu lengkapnya seperti apa ya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya guys ya, buat kalian yang mau download silahkan dulu aja linknya satu. Jangan lupa untuk subscribe channelku juga, bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber dalam waktu secepatnya ya. Oke, saya Mr. Lectus undur diri, bye bye.